Aku baca komen. Nampak. Hey. Thank you.
serba luar negeri. Manakah mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura? Bismillahirrahmanirrahim dan assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan kami di LAT Akustika Ria. Wah, sentiasa on. Anda pun sentiasa on. Terima kasih atas jemput anda semua untuk menyaksikan kami pada malam ini yang tak jemu-jemu sekali. Pada malam ini bertemankan kami live bersama seisi keluarga, bersama dengan Wak Ajeng and the family. And kita ada penonton di studio. Apa khabar anda semua? On tak on? Terima kasih atas jawapan anda. Satu jawapan cukup buat kita rasa bangga. Terima kasih banyak-banyak. Itu dia sebuah lagu pembukaan aku anak King Kong. Anak King Kong. King Kong tu memang aku. Aku nak cakap macam itu, aku tahu. Baik, itu dia. Semoga anda semua ceria-ceria pada malam ni bersama kami di channel di page kami Wak Ajeng. Apapun, kepada anda semua yang baru saja menyaksikan kami untuk pertama kalinya, minta jasa baik anda untuk tekan follow di page kami pada malam ni untuk anda dapatkan notifikasi yang cepat dan pantas dan padu. Ya, pada malam ni live kita ditaja oleh Wak Ajeng Squaga. Memang tak ada tajaan lain. Buat masa ni belum ada tajaan lain. Tak kalau ada nak belum buat iklan bersama kami untuk kita tajakan, boleh. Akan datang. Bolehkan kontak kami di 019-410-8693. Baik, kita bersama dengan Cik Yana. Kita dengar lagunya. Dia persilakan. Okey, lagu seterusnya. Kita, aku, dia dan lagu. Kita rancakkan suasana kita. Ya, rancak. Memandangkan siang tadi pun hujan. Hujan, lemah. Daripada malam tadi sampai ke petang. Ni pun masih grimes kat luar sana. Grimes mengundang. Baik, yang mana sahabat-sahabat kita yang berada di muar sana tadi, dipahamkan di muar banjir. Banjir, ya, kat Bandar. Kat Bandar, banjir, kat Bandar. Apa pun, semoga urusan anda dimudahkan. Harap-harap bersabar dengan ujian ini. Dan sama-sama kita doakan semoga hujan ini didatangkan sekali dengan rahmat Allah buat kita semua. InsyaAllah. Baik, aku dia dan? Lagu. Lagu apa? Inilah tajuk dia. Oh. Jom, on. Cocok. Thank you.
Boleh buat. Baik, itu dah sebuah lagu Tak Ada Semua. Aku dia dalam lagu untuk kita pun dah lama tak dengar Cik Yana nyanyikan lagu tu kan. Ha, lama dah tak nyanyi. Lama dalam. Siapa yang selalu tengok kita hari ni mesti tahu kita nyanyi lagu apa. Ya, ha, Cik Yana dah lama sangat tak nyanyi lagu tu. Malam ni Cik Yana nyanyi semula. Kita keluarkan balik lagu yang kita dah tak nyanyi kan. Ya, terima kasih untuk anda semua yang bersama kami, masih setia bersama kami. Apa pun jangan lupa untuk tekan follow, share lagi. Share lagi banyak-banyak sahabat-sahabat semua. Ya, Wak juga yang perlu share rupanya. Sekejap ya, kita share. Ya, itu dia. Wak dah share. Alhamdulillah. Terima kasih share. Untuk anda semua yang sudi share. Ya, itu dia. Assalamualaikum. Apa khabar anda semua yang baru saja menyaksikan kami pada malam ni? Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Kami sentiasa mendoakan anda semoga dimurahkan rezeki dan juga sentiasa dirahmati Allah SWT. Yang mana yang sudi menyumbang sebelum ini dapat kita salurkan kepada mereka yang memerlukan di luar sana. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan jasa baik anda untuk terus menyumbang di akaun yang tertera sekarang ini. Akaun anda bertukar warna hitam kan? Betul tak? Dah tukar color. Ada tukar dah tadi. Untuk maklumat anda semua, admin malam ni adalah Wak Jeng. Tapi Wak Jeng tak boleh baca komen semua ni. Ya, banyak. Sebab tak ada internet aku. Okey. Okey baik, kita bersama dengan lagu seterusnya. Untuk anda semua, kita nak dengarkan sebuah lagu-lagu. Untuk anda semua. Madu dan Racun. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja, selalu tersimpul rawat megangmu di balik kemelutmu.
Lagu ni teringatkan awak kat satu iklan ni. Cijah, apa khabar Jakarta? Abang nyanyi ya. Itu dia. Mesti korang tak pernah dengar kan? Masuk kecil-kecil lagi. Bayar Amar. Jadi tak lah. Dalam lebih kurang skor rendah macam itu. Betul lah eh? Ada kan iklan tu kan? Ya, yeah, betul. Lagi kita bersama dengan juri. Silakan. Baik, kita bersama dengan Cik Ana. Kita dengan lagu seterusnya. Lagu mengisahkan tentang... Sebuah lagu yang mengisahkan tentang apa tu? Aku kecewa. Kerana? Tak tahu. Dengarlah. Siapa? Tak ada. Siapa nyanyi sekarang? Oh, siapa? Penyanyi asal dia, Rozia Latif. Okay, yang... Saya pula nak nyanyi. Cover? Orang semua. Ha? Cover lah. Ha? Cover. Cover? Cover. Okay, dipersilakan. Aku kecewa. Kecewa. Tak usah ditanya.
Ya. Baiklah, itu dia sebuah lagu untuk anda semua yang mana terima kasih banyak-banyak untuk anda semua yang masih menyaksikan kami pada malam ini di live Akustika Ria. Dia peranjat lah, terkanjat kan? Terkanjat lah, terkejut kan? Ajut. Ajut, ya. Terkanjat. Terkanjat. Terkejut. Yelah, ayat baru. Terkejut dengan terperanjat. Terkanjat. Ya, yeah, simple. Itu dia ayat baru yang kita belajar pada malam ini. Baik, untuk anda semua. Dia minta jasa banyak untuk anda share. Share lagi bersama dengan sahabat-sahabat kita yang berada di luar sana. Mungkin mereka tak tahu kita ada buat live pada malam ini. Ataupun mereka tahu ataupun mereka tengah sibuk sekarang ni. Apapun yang sibuk, teruskan kerja yang bertugas pada malam ni. Selamat bertugas, yang rehat bersama dengan sahabat, selamat rehat dengan ngeteh-ngeteh apa semua tu. Selamat malam, dah rehat. Yang dengan family lepak-lepak kat rumah tu, santai-santai. Selamat malam sambil layan kita live pada malam ni. Elek-elek lu, jangan tidur lu. Malam masih awal lagi. Kau nak kenapa? Oh, apa? Yang bisu tu ha. Oh, iyalah. Isyarat, masih isyarat. Aku sekali gini je, dua-dua kena. Baik, yang menyaksikan Wak dekat TV tu, ada tak jerawat? Tak ada kan? Flawless kan? Flawless. Macam semalam Wak cakap glower. Glower. Macam biasalah, kita memang jaga kulit. Glower? Apa dia punya petua nak jaga kulit? Minum air masak. Tak. Oh, bukan? Alah. Habis apa? Minum tuti. Salah. Habis apa? Apa tu, Encik? Gosok muka kat tan. Otong misai. Yeah! Potong apa? Misai dengan janggut. Ramai yang cakap. Kita baru perasan. Rupanya dia patutlah nampak lain tadi. Dia baru masuk studio. Kita macam tak kenal. Siapa ni? Rupanya Reston Cet. Oh, dia cukup. Baru nampak, baru nampak muda remaja. Reston Cet, umur berapa sekarang? Umur 2 tahun setengah. Bayama. Dia berusia 27, betul eh? Baru 27. Dia tua setahun lah. Awak 26. Oji 23 eh? Oh, lagi muda. Baiklah, itu tak kisah. Tak ada siapa pun nak tahu sebenarnya. Yang kita nak tahu lagu apa kita nak bawa sekarang lepas ni. Okey, dia silakan Cik Yana kita. Terima kasih. Aku rela putih telang. Assalamualaikum. Oh, dia belum kita masuk. Kita panggil dia Ardi je lah. Kita dah berapa hari dia minta apa lagu ni. Kita tunaikan pada hari. Diharap ada penonton follow kita pada hari Ardi untuk kawan-kawannya semua. Okay, kita cubalah. Kita tak pernah praktis lagu ni tau. Ya, kita cuba. Kita tak maaf lah. Siapa tadi? Ardi. Ardi. Orn. Ardi eh? Oh, Rana Dahlan. Oh, nama glamour. Rentak dia apa? Rentak dia apa? Inang. Nombor 1. Okay. 1, 2, 3, 4. Segala janjimu yang dipadukan dahulu
Baik, itu dia sebuah lagu yang berjudul apa tadi? Seruan Kasih. Seruan Kasih untuk anda semua. Terima kasih yang masih menonton kami pada malam ini. Untuk sahabat-sahabat kita yang permintaan lagu ini, kita cuba bawakannya kita beberapa di hari raya kita beberapa ini. Kita kesalkan di beberapa ni. Okey. Baiklah. Itu dia sebuah lagu itu tadi. Yang mana selamat datang kepada semua yang baru saja menyaksikan kami pada malam ini. Terima kasih atas atas sokongan anda terhadap live kami pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak anda kerana anda memberikan kami semangat yang jitu. Itu dapat jitu. Kita menghiburkan anda. Kita sentiasa positif di hari-hari yang mendatang. Teruskan positif dan macam pidato tak? Aku pernah menang pidato dulu yang checkmate kan. Itu apa? Catur. Catur. Chess. Saja je. Tengok uji minda. Baiklah. Wak nak belanja sebuah lagu irama 60-an lagi lah. Satu lagu eh. Sebuah lagu Mas Mona. Tuan Cik Ed. Silakan Tuan Cik Ed. Cik Ed apa? Tahu. Silakan Tuan Cik Ed. Yang jelita
sana bumi yang ikhlas ini dari sudut hati. Bukan ku memaksa, bukan ku meminta, terpulang padamu untuk menilainya. Baik, itu dia sebuah lagu yang diberi nama Mas Mona. Kepada anda semua yang menyaksikan kami di ulangan ini pada esok hari. Sekarang kita berada di YouTube. Esok. Dia korang nak cerita. Sekarang kita berada di, kalau kepada anda yang sedang menyaksikan kami di YouTube sekarang ini, tak bukanlah kat YouTube lah, esok ulangan. Esok. Jangan lupa subscribe channel ni. Senang buat konten alang-alang Facebook dengan YouTube sekali. Itulah siang kita berkebun kan, mana ada masa kita nak buat konten-konten semua. Kalau orang yang tak tahu kita punya ni YouTube channel apa nama? Kalau orang tak tahu YouTube channel kita yang bertajuk apa? Bertajuk. Bernama. Bukan channel tu bernama. Channel tu Cinta Karya Production. CHINTAKARYA Production. Baik, kepada anda nak sedang nak mendengarkan lagu-lagu dangdut, kita persilakan Datin Shera. Uang masuk pada Sonje. Silakan Shera. Mari. Goyang Inul. Ibu-ibu semua yang ada di sini, goyang lagi.
Maafin ini ya, udah dulu ah. Hidra Inul Daratista. Inul, kapan kembangnya? Sejak PKP Inul sudah kembang. Apa yang kembang? Itu dia. Ada yang tanya, Syairah ni datin. Tak adalah. Dia macam kita saja tadi glow dia datin. Kau-kau-kau gitulah kan. Syairah ni merupakan Omah Toncit. Omah Toncit dan merupakan adik kepada Sari lah. Adik juga. adik aku lah. Adik aku juga. Adik Wajeng jugalah. Anak Wadi Wak Selamat dan juga Puan Asna. Dan juga adik Ipoh kepada Mek Teha kita. Kalau nak cerita panjang. Okay. Macam mana boleh nyanyikan lagu Goyang Inul tapi tak goyang langsung? Apa rahsia dia? Gila lah boleh goyang kat sini. Oh, tak, jangan goyang. Jangan goyang. Bergegau. Gegau. Sampai ke Melaka gegaunya. Okay, kita teruja. Dengan adik aku lah. Kita teruja nak dengar lagi lagu-lagu dangdut oleh Shera. Boleh tak? Boleh, boleh. Tapi memang tak goyang lah kan? Kau lah goyang. Dia dah cukup goyang ni laki kau. Dia cukup goyang kepala. Tak ramai yang puji dia pada malam ni. Ramai yang puji dia. Dia baby face orang kata dia. Sejak dia cukup misai apa semua. Teruskan lah macam ini. Nampak muda remaja beliau. Beliau pula. Aku berapa cukup? Ini aku tanya. Aku fikir lah menyesal aku cukup. Kalau boleh cakap kat Mike lah. Dia memang tak boleh cakap kat Mike. Baik, kita bersama dengan Syairah kita dengan lagu seterusnya. Dia persilakan. Saya baby. Ser. Ser. Ya. Baik, kita beribu dengan lagu seterusnya. Dia persilakan lagu Sir Gobang Gosu. Kau jangan goyang. Jangan makan mic. Jangan makan mic. Cakap ini Sir Gobang Gosu. Jangan. Hai. Jangan makan mic. Dia persilakan. Sir Gobang Gosu. Napa? Makan distor. Kau di luar nanti.
Okey, tunggu habis live, tunggu habis live. One, two, three, four. Mana yang rewang, teruskan rewang. Gula-gula jawa-wa, sir boleh tak sir-sir kalau abang cinta. Nama aku bukan pernah ditilahi dari pasangan Dewa Dewi. Alamatku tempat asmara jalan tak menuju kalau kalang cinta. Nama aku bukan pernah ditilahi dari pasangan Dewa Dewi. Gula-gula jawa-wa, kiri boleh pak kiri-kiri, kalau abang suka. Sorakannya mana mas bro? Ini bersama dengan Sera. Sawernya Jisi bro.
Emangnya macam mana boleh pandai nyanyi lagu? Emangnya dangdut? Apa? Emangnya bagaimana sih? Emang lu, apa? Lu bisa nyanyi lagu in lu? Sir Gobang Gosir? Iya gitu. Macam mana boleh nyanyi lagu-lagu dangdut? Minat lagu dangdut ke memang gendut? Dia pun gendut. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Dia pun gendut. Gendut ni. Gendut. Memang bunyi dutnya tu. Dut. Ya, tadi kau ada sebut sawernya. Sawer itu apa? Sawer itu macam. 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 Macam apa? Sumbangan lah. Mana sawernya itu sumbangan? Ya, untuk malam anda semua boleh sawerkan di akaun yang tertera kita pada malam mana ni. Mana sawernya? Okey tak? Macam tak kena eh? Boleh sumbangkan di akaun yang tertera. Supaya kita dapat kita sumbangkan kepada mereka yang memerlukan di luar sana. Baik, kita bergoyang lagi bersama dengan Syaira kita. Syaira memang minat lagu dangdut dah eh? Dari kecil. Dari kecil. Memang, memang ayah memang selalu buka lagu Monata kan kecil-kecil. Koplo-koplo gitu. Tapi lekat kat dia kau. Kau dangdut memang lekat kat dia. Jadi lagu lain dia memang tak boleh nyanyi. Boleh nyanyi lagu lain? Tak boleh. Memang tak boleh nyanyi? Tak boleh. Okey. Sebelahnya boleh nyanyi apa-apa tak? Tak, ini soalan. Ini soalan. Ini lebih kepada soalan. So, jawab sikit. Boleh, boleh. Tapi dia ada buat single. Tapi dia dah ada satu single. Ha? Eh, kita nak sikit kita nak iklankan supaya single tu meletup. InsyaAllah. Dia ada single. Dia matikan mic kita. Ini pun ada. Ini pun ada. Okey dah. Okey. Kalau nak dengar pertemuan kat YouTube Sahri Selamat. Dia. So sweet. Kita nak duet lagu ni boleh? Ini Rindu boleh tak? Boleh boleh. Boleh eh? Ini Rindu. Kita dangdut je lah kan. Malam ni kita goyang-goyang. Yelah. Sebab siang tadi kita dah kesejukkan. Jadi malam ni kita kepanaskan. Kita panaskan sikit lah badan. Bye.
kepadanya. Manager paling atas je, Kak. Jangan kasih Sari nyanyi. Dia kata backup, backup suara tak apa. Tapi itulah, dia memang dah ada single lah. Baik, itu dia Syairah dengan lagunya. Apa tadi, tajuk dia? Ini Rindu. Mungkin ada lagu dangdut lagi, dia persilakan. Gantengnya pacar. Nah, sebuah lagu ni. Gantengnya pacarku. Au. Okey, kepada semua, terima kasih kepada anda yang sudi menyaksikan kami pada malam ini bersama kami di Live Akustika Ria. Kami sentiasa on, anda pun sentiasa, yang di studio pun sentiasa. Terima kasih banyak-banyak. Satu tepukan untuk diri anda sendiri yang berada di rumah bersantai bersama sisi keluarga dan juga sahabat anda dan juga yang berada di asrama. Aku main sebut je, aku. Baik, waktu sekarang menunjukkan 11.47 minit malam. Terima kasih untuk 2,787 orang. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan bersama dengan lagu. Gantengnya pacarku. Gimana? Ganteng banget. Ganteng cukup misai. Rumahku, ya, ya. Di rumah asrama tanganku.
Sambutan kita pada malam ni. Ya, kita nak minta kebenaran dia punya laki lah eh. Sila. Tocik, tocik. Boleh, boleh. Segan. Boleh eh? Sebuah lagu Kereta Malam boleh tak? Oh, belum macam ni kucing. Oh. Kucing garong. Bapa tenang, Dik. Bapa tenang, Dik. Mama nak nyanyi kejap, Dik. Bapa tenang, Dik. Kebetulan
Diang diut. Tak ketung-tung. Dan kena lah digendut. Okey, dipersilakan Cik Yana. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada semua yang sudi menyaksikan kami pada malam ini, bertemankan kami. Wak Jeng, si-si keluarga, itu dia adik Wak yang bongsu. Ini nombor satu, nombor dua, nombor tiga. Itu dia adik-adik tiga je, tak ramai. Ipoh, mana bini aku? Bini aku mana? Uruskan anak. Ya. Baik. Itu dia. Terima kasih untuk anda semua yang sudi menyaksikan kami pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak yang mana dah share tadi, yang mana dah menyumbang. Kami sentiasa mendoakan anda semoga ni murahkan rezeki. Dan kepada anda semua, minta yang sebaik anda untuk tekan subscribe di channel YouTube kami untuk live pada malam ni. Kita akan keluarkan, kita akan upload di Cinta Karya Production YouTube channel. CHINTAKARY. Cinta Karya. Okay, disilakan Cik Ana kita dengan lagu ni. Persilakan, apakah? Cuba lah. Sedap dengan di taman. Ambil. Okay. 1, 2, 3, 4. Bahagia
Tiada lagi cinta menair mata. Kemarilah sayang bersama berjalan, susah tak pun senang. Ada yang minta awak nyanyi lagu rock. Awak cubalah. On eh awak? On lah. Awak sentiasa on. Awak sentiasa! On! Eh, bukan kan. Aja, kan tersegi alkohol kan awak ni kan. Baik, awak nak dengarkan sebuah, awak nak nyanyikan lagu. Keliru. Daripada Sweet Charity. Dengarkan. Boleh? Otai? On. Kita biang timpang ini sejenak.
Itu dia sebuah lagu keliru. Ah. Oke, anda masih bersama kami bersiaran langsung pada malam ini. Terima kasih untuk anda semua. Saleh Iklim, arwah Allah yang hamba Iklim. Yeah.
Menerangi alam, amoy, kuteri
dengan kisah silam. Irama memecah sunyi malam, jiwa terus berduridam, jiwa terus berduridam. Untuk anda semua yang sudah menyaksikan kami pada malam ini, terima kasih banyak-banyak. Iya, itu dia. Terima kasih untuk adik-adik kita daripada Kampung Parit Semerah Sempang. Kampung Semerah Sempang. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Pakai kempli kad yang ada siap kainnya. Potong dijadikan seluar. Replika tu potong jadikan seluar. Tahniah adik. Adik tu. On. Semalam terima kasih. Datang. Hati-hati. Ingatkan. Balik tu. Ada momok. Apa? Jangan. Yo, dia takut sikit. Ha? Dia tak takut. Dia tak takut je. Baik. Untuk maklumat anda semua, kita jam menuju ke 12 lebih. Baik. Dengarkan lagu. Pada malam ni. Sebuah lagu. Apa dia? Permintaan daripada ni. Kita punya penonton di studio. Yang tak asing lagi. Ya? Manusia. Dengarkan sebuah lagu cinta kami. Untuk langsung malam. Seluruh alam terbentang luas, indahnya di pandangan manusia, tapi seisinya penuh dengan buas kerana mata hatinya yang durjana. Yang jauh di rantauan, mencari liku-liku kehidupan, memerhati setiap sudut kekeliruan, melalui pencarobaan kerduniaan. Semua lagu cinta kami di Cinta Karya Production. Dengarkanlah aku teman, dengarkanlah aku. Manusia kita lalai, kita buta. Manusia kita alba, kita buta. Manusia mari kita muhasabah. Manusia hidup ini sementara. Bentang luas, indahnya di pandangan manusia, tapi seisinya penuh dengan buas kerana mata hatinya yang durjana. Dengarkanlah aku teman, dengarkanlah aku. Manusia kita alba, kita musnah. Manusia kita, kita punah. Manusia mari kita muhasabah. Manusia hidup ini sementara. Okay. Oh.
kita punah. Manusia mari kita muhasabah. Manusia hidup ini sementara. Hidup yang sementara, jangan disia-siakan dengan kesedihan dan kemungkaran. InsyaAllah kita berjumpa lagi bersama kami di next live. Bersama kami di live Akustika Ria. Untuk malam mana semua kita akan bercuti selama beberapa hari? Tiga hari. Tiga hari. Esok, Rabu, Khamis kita akan... kita tak ada live. Kita ada kerja lain. Kita ada urusan lain. Dan Tok Cik pun balik kampung dua hari untuk... apa urusan family di kampung family, yeah. Dan Pauzi pun begitu juga. Esok dia bermalam di kebun sawit. Baik, kalau ada salah silap daripada kami, minta maaf banyak-banyak. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah SWT. Yang buruk adalah kelemahan diri kami. Kami sendiri. Kalau ada semua di ladang. Bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah kita berjumpa lagi di live Akustika Ria. Terima kasih atas jasa baik anda semua. Sentiasa menyokong kami, sentiasa menyokong live kami. Sentiasa, sentiasi, sentisu. Kepada anda semua di luar sana, kami sentiasa mengharapkan sokongan anda untuk kami. Tanpa anda, siapalah kami. InsyaAllah kami doakan anda berjaya dan juga berjaya di dunia akhirat, bahagia sentiasa. InsyaAllah kekal positif dan juga bersemangat bersama kami di Live Akustika Ria. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia hidup ini sementara. Assalamualaikum. Bye-bye.